My kiss grants you immortality or death. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini ada informasi penting dan menarik nih teman-teman ya. Dan kalian jangan lupa hari ini juga kalian setelah lihat video ini kalian login dan cek akun kalian. Nah di situ sistem koleksi sudah dites di akun original server. Cuman yang terpilih sih ya teman-teman. Cuman ini udah banyak loh informasinya dan saya coba cek-cek ada di akun teman saya juga ada. Berikutnya di akun subscriber saya juga ada, ternyata udah ada untuk sistem koleksi ini, cuman di beberapa akun saja. Tapi sebelum kita masuk pembahasan inti videonya, buat kalian yang belum top up diamond murah dan aman, ya pastinya di pensor.id. Silahkan cek linknya di deskripsi video saya dan begini cara top up diamondsnya. Cara top up diamond di pensor itu mudah banget, langsung masuk ke Instagramnya, klik link di bionya, dan berikutnya kalian klik menu buka tautan, dan berikutnya di sini kalian pilih Diamond Mobile Legends. Klik Diamond Mobile Legend Moonton dan berikutnya di sini saya bakal coba top up yang namanya Weekly Diamond Pass. Klik aja tuh harganya sangat murah banget. Masukkan game ID jangan lupa ya dan sama servernya. Game ID server, pilih Weekly Diamond Pass. Selanjutnya gulir ke bawah, pilih pembayarannya saya bakal pakai Kris dan berikutnya di sini masukkan kode promo Eidura dan Redeem dan berikutnya di bawah itu masukkan nomor WhatsApp kalian dan berikutnya beli sekarang, nanti bakal diklik menu lanjutkan pembayaran. Dan berikutnya nanti bakal ada menu QS dan cek di game kalian itu udah langsung masuk weekly diamond passnya, sangat murah banget teman-teman ya di Pen Store. Oke teman-teman, kalau kalian nggak percaya kalian cek aja di akun kalian, siapa tahu akun kalian sudah ada yang masuk di uji coba ini. Nanti bakal ada pesan seperti ini, pemberitahuan akses awal sistem koleksi. Dari player untuk membantu semua player mengetahui semua item baru yang mereka kumpulkan di game, terutama skin dengan kualitas berbeda. Kami memperkenalkan sistem koleksi baru untuk mengetahui masukan player dan meningkatkan sistem ini. Kami memilih player. Nah ini sebenarnya salah ya di advance server secara acak untuk mencoba fitur baru ini sebelum dirilis di official server. Padahal di original server, di advance server kan semua akun itu udah bisa lihat sistem koleksi ini. Jadi selamat Anda terpilih untuk mencoba sistem koleksi selama periode uji coba berlangsung. Sistem koleksi yang baru dan sistem achievement yang asli akan disatukan ke dalam tab koleksi di interface utama. Silakan mencoba dan terima kasih atas dukungan Anda. Durasi uji cobanya itu pada tanggal 14 ya, berarti 14 Mei hari ini sampai tanggal 18 bulan Juni waktu server. Nah, jadi di sini kita langsung aja cek ya akun-akun yang sudah mendapatkan akses di original server. Berikutnya di sini ada akun dari PTCX. Dia udah mendapatkan di sini sih Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah ya, teman-temannya. Bendaranya sih Malaysia ya. Cuman di sini untuk servernya itu original server. Dia level ke-6. Levelnya 6, tapi dia udah bisa dapat satu skin alis ya teman-teman ya. Kemungkinan di sini tulisan level 6, kemungkinan dia nyelesain salah satu misi untuk mendapatkan skin alisnya. Dan dia sistem kolektornya itu level 6. Di sini posisinya seperti ini teman-teman ya. Dan berikutnya di sini dia sudah main juga di mode klasik satu skin alis tersebut teman-teman ya. Di sini main klasik pakai alis dong, udah bisa ya. Berikutnya di sini ada Bas. Ya di sini kalau kalian lihat akunnya level 5 teman-temannya, dia belum dapetin skin alis ya. Minimal level 7 kalau nggak salah ya kan, skin alis gratis itu. Dan kalian jangan lupa dicek akun kalian hari ini ya. Login dan cek akun kalian bahwa sistem koleksi ini udah dites di beberapa akun. Jadi yang udah mendapatkan tes ini silahkan komentar di bawah. Berikutnya di sini untuk mendapatkan sistem kolektor ini kan ternyata ya level 6 ya teman-teman ya. Ini box level 6 loh. Level 6 berarti udah bisa dapatin skin alis dong. Poin koleksinya itu 47.700 maksudnya. Berikutnya di sini juga dia kolektornya level 5 jadi belum bisa dapat satu skin alis ya teman-teman ya. Di sini juga ada dari Cupan ID-nya 9634 ya, ini lagi-lagi di benderanya Malaysia teman-teman ya. Dia mendapatkan level 6 dan ternyata level 6 untuk mendapatkan skin alis ya, bukan level 7 kali ya.
mungkin ada keliru. Di sini di original server sudah bisa dilihat. Beda lagi ya kalau misalkan ini kan misalkan dilihat dari teman kita minta screenshotnya, nggak mungkin dia ada server dan ID-nya teman-temannya, berarti ini udah pas rilisnya di original server gitu. ID-nya aja beda tuh kan, 9634 teman-temannya. Nah di sini dia juga dapat ya, ini ada server 9028 itu kolektornya level 4, dia udah ada sistem collection-nya. Berikutnya di sini kalau di advanced server, kalau kita lihat dari advanced server, nah contoh di sini akun saya, ini kan saya lihat di advanced server. Jadi mana kolektor level saya itu level 7. Dapatnya 168.900 kolektor levelnya itu level 7. Ya, kalau kalian lihat di sini berarti tidak ada ID-nya. Kalau di screenshot sama akun langsung kita itu pasti ada ID dan servernya. Nah kalau ini saya screenshotnya dari advanced server, jadi original server saya belum terpilih untuk uji coba karena pertama-tama yang di sini minimal akunnya itu kalau nggak salah minimal itu teman-temannya Epic dan itu di atas levelnya di atas 76 misalkan kayak level 100 atau level berapa itu udah ada sistem koleksinya. Meskipun kalau kita cek di menu ini misalkan kayak ini ya, kita cek itu nggak bakal ada ya di menu sini karena kita tidak dapat uji coba sistem collection tersebut. Jadi buat kalian yang dapetin sistem koleksi, silahkan tuh dicek dulu temen-temen ya. Jadi bang kenapa kok elit terus? Saya itu lagi belajar yang namanya magic cheese temen-temen, meskipun noob tetap kita belajar. Nah dimana di sini kalau misalkan udah ada level kolektor kalian, silahkan komentar di bawah karena di sini saya pengen dapetin satu skin alis ya. Ini ngebet banget toh. Kalau kita lihat ya skin alisnya seperti ini teman-teman ya. Itu keren banget loh menurut saya. Tapi yang udah rasain skin alisnya gimana teman-teman ya, silahkan komentar di bawah. Apalagi kan udah bisa dimainin di klasik kan untuk skin alisnya kan. Yang udah dapat di akun kalian yang udah dapat, tapi yang belum dapat ya belum bisa bisa nyoba skin alis ya. Ya ini untuk skinnya keren, sistem collection teman-teman ya. Collection system. Jadi yang udah dapat skin ini silahkan berkomentar di bawah karena hari ini udah dicoba dan di beberapa akun udah ada yang namanya event tersebut. Itu aja untuk informasi dari saya teman-teman ya. Kalian jangan lupa login, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. My kiss grants you immortality. My kiss grants you immortality or death.